Ini pasti kamu murung begini. Ini bukan mikirin mama kamu kan? Kamu pasti mikirin Kejora kan? Bener-bener ganggu pemandangan ya mereka. Rasanya mulut saya belum kering. Waktu minta Alina untuk bersikap biasa aja melihat Adit. Kamu bener-bener menguji kesabaran dan perasaan saya, Alina. Aku udah pergi dan Tias gak ikut. Berarti Tias dan Alina ada di rumah. Waktunya aku temui Tias dan anakku Alina. Adit? Iya, gak apa-apa, Bu. Fajar, kenapa? Kenapa sih aku harus ngeliat pemandangan ini? Aku tuh gak rela ngeliat Kejora sama Adit tuh bersatu. Dan aku yakin banget kalau anak itu adalah anaknya Kejora dan Adit. Ini saya minum dulu. Gimana? Udah enak kan? Fajar suka tomat nggak? Nih, Om kasih tomat ya buat Fajar. Sejak kapan suka tomatnya? Aku badan nggak suka ini. Oh. Tomat, Adit. Kamu masih baper sama Adit. Kalau pengen gabung sama mereka silakan. Gabung sama mereka? Ogah. Aku tuh nggak baper sama Adit. Aku tuh ngeliatin mereka soal aku bete ngeliat mereka di sini. Oh. Tuh minumnya udah dateng. Ini minumannya? Ini apa, Mas? Saya minta teh manis, bukan teh tawar. Hah? Paham nggak? Maaf, Pak. Ada kesalahan. Biar saya ganti. Nggak usah minta maaf, saya minta ganti sekarang. Bisa? Bisa. Baik, Mas. Saya ganti ya. Robi. Kamu ke pelayan tadi, sampaikan maaf saya. Kamu kasih uang tips buat dia. Bilang itu tanda maaf dari saya. Baik, Mas. Bu, aku mau samperin kalian dulu ya. Jora, kamu ngapain sih kesana? Kayaknya kasihan, Bu. Pasti shock banget ngeliat Robi yang temperamental gitu. Sebentar ya. Jora. Bu Jora. Kamu sebaiknya jangan kesana. Kamu jangan ikut campur sama mereka. Kamu kenapa sih? Aku tuh udah bete ya ngeliat Adit sama Kejora di sini. Kamu jadi bikin aku makin bad mood deh. Ali, kita balik ke kamar ya. Ma, mama percaya kan sama aku? Alina, saya minta maaf. Aldi, maafin Om ya. Tadi saya lost control. Karena... Karena apa?
Saya cemburu lihat kamu memperhatikan Adi terus. Tapi saya salah. Jangan marah lagi ya. Saya mohon maaf. Saya janji saya nggak akan ngulangin lagi. Maafin Om ya. Om janji. Om nggak akan ngulangin lagi. Ya? Oke? Okay? Jempol? Iya, aku maafin. Misi, Bapak. Ini nih, cocok bisa jadi peserta dari calon lomba. Ayo, kita maju ke depan. Nggak usah, Mas. Aku mau ikut, Ma. Tuh, anaknya aja mau. Ayo, Bapak, Ibu, kita ke depan. Ayo, Ma. Ayo, Ma. Anaknya aja mau. Ayo dong, kalian sayangkan dengan anak kalian. Oh, iya, iya, iya. Ayo dong, ayo. Fajar, Fajar. Ya. Yeah. Ayo, dansa. Kenapa aku jadi deg-degan begini ya? Apa ini jalan darimu untuk mempersatukan aku dengan Kejora ya Allah? Kenapa aku jadi deg-degan kayak gini sih? Apa perasaan cintaku ke Adit belum hilang? Terima kasih ya, kamu udah mau maafin saya. Kalian udah mau maafin saya. Kenapa tadi saya sampai emosi? Untung Alina masih maafin saya dan percaya sama saya. Robby, tapi aku minta kamu janji satu hal ya sama aku. Apa? Aku minta kamu janji kamu gak akan marah-marah depan Aldi. Karena aku mau dia bisa terima kamu, aku gak mau kalau dia takut sama kamu. Kamu janji ya? Ya, saya janji. Beneran. Oh, satu lagi. Saya pengen kamu benar-benar ingat kalau saya ini orangnya cemburuan. Jadi, jangan pernah melakukan sesuatu yang bikin saya jadi cemburu. Justru aku malah seneng kalau kamu cemburuan. Terus maksud kamu? Itu kan artinya kamu cinta sama aku. Oh, jadi kamu pengen sengaja bikin aku cemburu? Mungkin. Aku mau lihat reaksinya gimana. Sebenarnya aku canggung banget harus dansa di tengah panggung kayak gini sama Adit. Aku harus bersikap wajar. Aku gak boleh terbawa perasaan. Aku bahagia. Aku bisa tertawa seperti ini dengan Kejora dan juga dengan Fajar. Ya Allah, aku mohon jangan percepat waktu. Aku ingin lebih lama lagi seperti ini. Ya Allah, apa sebenarnya rencanamu untuk mereka? Di satu sisi, aku merasa bahagia melihat mereka bahagia dan tertawa. Tapi di sisi lain, kalau mereka dekat kembali, akan banyak yang gak suka, bahkan hatinya terluka dengan kedekatan mereka.
Apa aku bilang? Mereka tuh sengaja pamerin kedekatan mereka mentang-mentang Adit sekarang udah single. Kejora tuh harusnya malu dia dansa tanpa dosa gitu sama Adit. Adit benar-benar jadi ancaman buat saya. Saya nggak bisa ngeliat Alina terus terganggu dengan adanya Adit. Kali ini saya nggak boleh gagal lagi menyingkirkan dia. Aldi, Aldi sayang. Apa-apa? Sakit nggak? Oke, permisi. Sekarang lomba kita sudahi. Sekarang kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Ya, saya cemburu. Saya cemburu Adit selalu mendapat perhatian dari kamu, Alina. Dan sumber perhatian itu akan saya lenyapkan. Oke, sekarang kita umumkan pemenang lomba dansa keluarga. Pemenangnya jatuh kepada yaitu tim Kejora. Tepuk tangannya yang mulia. Oke, buat pemenang bisa naik ke atas panggung. Ayo tepuk tangannya dong. Oke, ini pialanya. Tepuk tangannya mana? Hebat! Tunggu! Sini. Alina? Sini. Kak Ali. Mereka itu nggak pantas buat dapetin piala itu karena mereka bukan keluarga. Asal kalian semua tahu ya, perempuan ini yang udah ngerebut suami saya waktu saya lagi koma. Cuman itu sebabnya saya sama mantan suami saya ini cerai. Tapi kalian semua bisa lihat kan, mereka tuh malah senang-senang di atas penderitaan saya. Eh, cukup ya kak. Kenapa kakak malah nyalain aku karena perpisahan kakak sama Adit, hah? Emang kakak pikir kakak perempuan seperti apa? Belum bercerai dengan Adit, tapi kakak udah dekat sama laki-laki lain. Alina, kejar. Batas kesabaran aku udah habis, Kak.
tahu kak, apa yang mau aku lakukan sekarang, hah? Apa? Apa perlu aku bilang sama semua orang, kalau kakak udah berkali-kali ngabisin nyawa aku sama ibu? Dan aku hampir mau meninggal gara-gara kakak! Coba aja. Oke. Emang kakak pikir aku takut, ha? Aldi denger sekalipun juga aku gak akan takut. Biar dia tahu kejahatan ibunya kayak gimana. Kamu tuh mau ngapain sih? Hah? Kamu tuh jangan kurang ajar ya? Alina, Alina, kejar, kejar. Biarin aja, biarin. Udah. Cukup. Apa-apaan sih kalian ini? Astagfirullahaladzim. Bu, aku gak akan biarin dia terus-terusan nginjek kita, Bu. Jora istighfar, nah kamu. Jora, kamu harus tenangin diri. Lagi pula ngapain kamu ladenin orang seperti ini? Orang yang punya penyakit hati. Dit. Kamu tuh jangan kurang ajar, Adit. Aku tahu kamu pasti seneng banget kan sekarang kamu bisa bebas sama selingkuhan kamu. Iya kan? Aku sama Kejora gak ada hubungan apa-apa. Beda dengan kalian berdua. Ya kan? Alina, kamu ini masih dalam masa idah. Tapi apa yang kamu lakukan? Lihat, kalian udah pre-wedding kan? Belum hal yang lain. Dan satu hal lagi ya, suami kamu ini sudah berkali-kali mencoba untuk membunuh aku. Saya percaya sama dia. Dia ngomong gitu karena dia nggak rela pisah sama kamu. Gak rela. Rob, gue kasih tahu sama lu ya. Gue pisah sama Lina itu adalah anugerah. Gara-gara aku menikah sama Lin, aku menjadi lemah. Aku dijadikan boneka. Aku tertekan. Setiap hari kehidupan rumah tangga aku seperti neraka. Dan seharusnya, dari dulu aku tidak menikah sama dia. Dan kamu, Alina? Kamu kenapa sih? Selalu sakitin Kejora? Atau jangan-jangan kamu cemburu sama Kejora? Iya. Oh, saya tahu. Mungkin kamu menyesal pisah sama aku.